Macam Asri, ha, dia lebih advance pada saya. Dia dah, dah sampai naik ni. Macam kawan kita yang ni apa nama? Ha, Firman ni kan. Walaupun dia mungkin join kita hari ni, tapi mungkin 80% yang saya cakap hari ni mungkin dia dah ada dah. Mungkin 20% mungkin dia jumpa benda baru yang saya cakap hari ni. Macam ni, ni briefing simple daripada I. So kita ada dua sections. So section pertama, we go to this. Boleh? Okay, I mix English bahasa boleh eh? Malaysia senang je ni. Okay, so this section A plus ni, where we can ikut jambat tangga tu naik ke atas. Then kita turun, kita akan end dekat A Formosa punya entrance. So section B, where we cover, semalam ada jalan dah. Hari jugalah, semalam panas sangat. Hari ni tak tahu ada windy sikit. So we cover along the river tu. We see dia ada banyak tau, dekat mountain semua dia ada banyak. So how far we can go? Kalau rasa macam mural, sebab ni memang mural atau mural atau mural je kat belakang. Tapi tak ramai orang discover pun. Maybe you guys realize, oh lepas ni lepas sini lah OOTD kan lah. So this area memang chill. Sebab di other side dia, Jonker Street tu, yang orang selalu cerita nak makan lah, nak minum lah apa semua kan. I tak fancy sangat benda-benda macam tu. Tapi okay je. Kalau yang tu kita buat, after we done with the river, then kita naik kat Jonker, then we do that sampai malam. Siapa yang nak balik awal, bagi tahu je, tak apa. Sebab firstly, korang tak bayar pun datang sini. Korang paksa dia korang datang sini sebab korang minat nak belajar kan. So, aku pun, aku pun okay je lah nak share. Kedua, kalau tak pandai pasal kamera, don't worry. Sebab hari ni kita belajar fotografi. Fotografi that means anything yang boleh ambil gambar. Even handphone Nokia yang boleh ambil gambar pun saya okay je. But the problem is, dia ada certain proses yang you guys ada limitation. Fotografi ni dia macam orang yang buat kereta lah. First, you belajar yang pakai kereta yang kecil kan. Semalam tak macam ni, panas gila. Air receh semalam memang panas. So, sampai satu masa, You dah jadi tamak tau. I dah terror dah ni. Takkan nak pakai phone lagi. Then masa tu baru you fikir, should I buy camera? So jangan pak sendiri beli kamera tu lah awal. Sebab nanti you end up gantung kamera tu dan tengok bila nak bawa. Tapi sebenarnya bagus kalau ada community like this. Sebab at least you know kawan-kawan you kat office yang when you talk, it will come back to you. Tak adalah macam cakap lepas kawan-kawan apa dia ni, mesti foto lah. I honestly dekat office, I tak pernah pun cerita pasal fotografi. I tak minat pun nak angkat diri terbang dalam office. Saya lah fotografer tak. Sebab firstly, sebab I suka, sebab I dapat kerja tu je lah. So minat fotografi, that means you don't have to be a photographer sebenarnya. Tak payah pun. Tak payah jadi fotografer. Along, dia datang sendiri je. Kalau dia dapat, dapat lah. Tak ada, tak ada lah. Sebab bagi I tak pun. I pun tak pernah dream satu hari jadi fotografer lah. I look Asia je dekat office. 7 years there, I kira duit je kat dalam application. Camera ni macam mata kita tau. Bila automatic you pergi sana, mata you akan kecil kan. Bulu mata you akan tolak dekat depan mata kan. So automatically visibility you akan nampak macam tak berapa terang. Sebab tu lah camera pun sama. Dia cuba jadi manusia tapi dia tak 100%. Dia tolak dia macam mata nak tutup, bila mata nak tutup dia akan jadi. So kalau macam ni selalunya, Kalau nasib baik tau, dia ada satu lagi cahaya, dia tak terang macam ni. Dia naik pada warna kuning, warna merah. Jadi normal je. So kalau korang nak ambil cop satu. Nanti kita akan ulas balik. Korang tengok lah, nanti kita tengok balik. Under exposure, dekat kepala dia over exposure. So mungkin dia berdiri dalam kedudukan yang salah. So you boleh bagi option kat dia. Sama ada dia berdiri kau belakang sikit, atau kau berdiri depan sikit, langsung tak ada baik, tak ada yang ni. Sebab masalah yang macam ni, kalau macam kalau macam cahaya terlalu terang kan, dia akan jadi banyak bayang. Macam mata jadi macam pandang lah kan. So, mungkin selama hari ni macam okey je gambar aku pakai phone kan. Tapi sebab bila satu masa nanti, you akan terbanding dengan orang yang macam, kenapa gambar dia lebih cantik lah. Sebab you lupa asas-asas dia. Hari ni kita belajar asas lah ni. Asas fotografi. Macam hari ni tengok.
matahari naik kat sana. Basically dia 9.10 dia akan condong tu. Sedikit macam jam tu. 9.10 macam tu. Kalau 12 kan dia kat atas. Sama je. Sebab tu jam tu bulat. Sebab dia ikut tarun dunia kan, dia bulat juga. Kalau tengok lighting je tu. Jadi kalau ambil gambar ni, bila nampak lighting di situ, subjek mesti di situ. Kalau subjek di situ, kau akan menghadap dia tau. Bukan kau je tak nampak subjek tu. Kamera tu pun tak tahu yang mana satu kau nak ambil sebenarnya. Saya tak tahu. Tapi. Teknologi zaman sekarang, California, ada empat. Ada tiga kamera sekarang. Teknologi zaman sekarang, dia boleh shoot against the light tau. Ni peng asyik, tak payah gerikan. Tahu ada 2 bulan tu. Tengok 2 bulan. Bank, bayar kereta. Apa tu? Cakap, belum masuk lagi. Tak apalah, saya ok je. Layan je orang bank. Kerja lu tu hari Sabtu. So, tadi saya berhenti kat mana? Pasal lighting kan? So, first kali tadi saya ada mention composition. Composition tu dia macam framing sebenarnya. Framing tu macam kita nak ambil gambar orang kan? Kita nak pasangkan frame, bingkai frame. Frame tu pulang lah, you nak buat frame tiga segi ke, you buat frame bulat ke, tapi kamera frame dia petak. Square kan. So kalau you nak frame orang, so you kena ensure lah yang orang tu, dia ada percentage tau. Kalau you buat street photography, percentage ni macam ni. You mesti nak kena beritahu tempat tu kat mana. Kalau you ambil je pembunuh gambar tu muka dia, lebih baiklah dekat rumah je. Sebab you tak boleh beritahu pun dekat mana. So street photography, basically dia akan ada elemen 70% minimum tau. Minimum 70% location. 30% kalau ada talent. Maksudnya focal point kita tu dekat 30% tu. Kalau kita nak focal dekat KJ tu, 30% je dia dalam element of 70%. Dalam element of 100%. Baru beritahu kincir air ni berada di mana. Contoh kincir angin, sorry. Sama tak musikal lah tu. Musikal ni, kalau nak ambil gambar musikal ni, kat rumah pada. Tapi sebab you bawa musikal, kononnya musikal you dah berjalan di Melaka. So you kena beritahu lah, musikal you dekat Melaka. So baru dia bagi street photography. Kesilapan kita selalu fikir macam, aku nampak handsome tak? Aku nampak cantik tak dalam gambar? Tapi persoalan dia, aku relevan tak dengan yang pose aku ni? Jadi kalau kita buat destination, kita kena buat cerita destination. So baru gambar tu dia engage tau. Orang sampai, audience minat nak tengok gambar. Kalau you ambil gambar, just cross eye, muka you kan. Copy yang Jeju. Tapi Jeju tak mana. Tak nampak pun dia punya atmosphere, sky ke, island. Itu asas composition. Mesti ada element 30-70 ataupun 100% dengan destination. So then we go to lighting. Penataan cahaya. Penataan cahaya ni, saya pernah cerita kat orang dulu. Takkan ada orang boleh ambil gambar dalam keadaan gelap. Sebab dia tak tahu apa benda dia ambil. So the more brighter, the more clearer dia punya vision. So, kalau you ambil gambar, so you make sure that your light is yang available tu. Ataupun yang you akan produce the light itself, macam you bawa lighting ke apa. Make sure dia memang visible bila you ambil gambar. Then only you punya gambar tu cukup sifat dia. Kalau tak ada gambar, kalau tak ada penataan cahaya betul, memang kualiti gambar tu akan rosak. Jadi that's why, di mana kita gunakan cahaya tu dalam keadaan air. Jadi apa? Asyik, selesai kan? So kalau you ambil, confirm. Belah sini gelap, belah sini terang. Tapi ada cara nak control. Mungkin boleh buat kawan dia buat tambik ke. Dia dah block. So benda-benda macam ni sebenarnya, sebab kalau you tahu element of cahaya, make sure you boleh cater macam mana nak overcome dia. Dan yang nombor tiga, macam saya beritahu dulu lah, idea. Bila you dah tahu composition, you tahu tak lighting cantik ni, so lepas tu you nak buat apa? Macam mana you nak framing kan dia? You nak buat tulis ke kat tepi ni? Tulis kan? Okay. Atau you nak letak watermark ke? Atau you nak letak melegak nanti you nak tulis something kat atas ni ke? Oh, atau you nanti nak buat collage gambar sebelah ni gambar lain, sebelah ni gambar lain ke? Then you can overlay ke? Itu kita panggil idea. Idea tu, kalau boleh generate masa shoot. Lagi best. Sebab, masa you edit, you dah ingat dah, oh ni tadi sebenarnya aku nak buat ni. So you dah ada idea dah. But if you don't have the idea, boleh, tak apa. Tapi you are restrained. Gambar ni limited dia boleh buat. Sebab aku tak fikir untuk dia nak buat apa. So, all these three element, kalau kita combine, dia akan dapat misalnya. Itu yang cantik. Tapi kena adalah tiga asas ni.
I tak tahu dekat sekolah mana dia orang belajar adik I pun degree fotografi. I tak tahu, I tak pernah tanya pun syllabus dekat ni macam mana. Tapi ini based on pengalaman sendiri. Tak pernah belajar. Kalau tanya pasal elektrik saya tahu. Tanya pasal fotografi tak pernah tahu. Aku pun sama orang. Kadang-kadang aku bukan aku nak marah. Dia datang jumpa, bang, ini function apa, ini function apa. Kan manual dah tengok dulu. Beli kamera, kau ada buku manual. Kau pernah buka tak buku manual tu? Oh, ada dalam kotak ni, bang. Buka lah, kat situ dia bagi tahu. Ni satu mata, ni ISO mata. Function-function semua. Kalau you start, you circle, datang cari aku. Then mungkin aku boleh explain. Kadang-kadang aku pun macam ni, youtube.com. Aku pun tanya kat YouTube macam ni. Sebab the problem kita nak pergi kat YouTube tu, there are million answer but you don't know the question. Sebenarnya benda tu benda lah, soalan tak tahu. Then ya. Sensitif eh. Kalau boleh, kalau benda tu nampak macam obvious sangat, too proud nak showing off pun tak boleh tau. Benda-benda yang religious ni ataupun terlampau tak nak bagi tahu yang kat situ ada benda tu pun tak boleh juga. Jadi pandai-pandailah ambil. Kalau rasa macam isu-isu macam ya tak boleh, family aku tak boleh tengok salib ni, family tu cakap buta hati kan. Kalau macam tu susah lah nak hidup. Pasal hari-hari pun boleh menaik pun jumpa roti. Payahlah, sampai kat T je aku tak boleh T. T ni aku kena copy paste kat gambar orang, letak kat T je boleh sama murid kan. Susah nak hidup kan. Jadi orang semua benda ni semua, fotografi ni dia macam muzik lah. Asal sedap halu telinga, asal sedap mata mandang, itulah fotografi, itulah muzik lah. Dia seiring je. Aku dah cerita tak tahu kat siapa. Fotografi ni sebelum diwujud fotografi, aku kelakar masa orang yang terdahulu ajar kat aku. Fotografi ni bang, dia macam orang yang suka melukis. Zaman tu dia tak ada kamera. Jadi bila dia nampak orang je, sebenarnya dia tengah buat fotografi tapi dalam masa beberapa hari untuk satu keping gambar. Jadi iringan dia adalah muzik. Kalau kau pasal zaman tu muzik semua original semua. Kadang-kadang main kat sebelah pasal tak ada orang rekod lagi. Long way dimasuk sampai lah ke era digital. Maka DJ Soda pun datang. Cucuk lari je, tak payah main dah kata. Tak payah instrumen, cucuk jalan kata. Dia ada perkataan ISO yang dijumpa sekarang. ISO ni dia IS tu dia maksud dia image sensitivity. Oh tak lupa nama dia. Dulu nama dia A, ISA. Dia jadi ISA pula. Nama lama dia ASA, ASA. Image sensitivity. Dia macam you pegang mouse, dia pernah jumpa sensitivity lah. Dia macam laju sikit lah. Mouse dia macam lambat kan, berlaju kan. Image pun sama. Dia terpaksa melajukan rajuan cahaya yang masuk. Aku tak tahulah berapa dia macam mana dia punya reading dia kan. Ini tak sangat teknikal. So cahaya ni pun dia ada kelajuan dia. Contoh macam you on torchlight lah. Kalau you on, dia akan sampai. You nampak dia sampai sebab mata you nampak. Bila you on ke langit, dia tak tahu pukul berapa dia sampai ni. Selagi tak ada yang block dia. Image pun sama. Dia sensitivity lebih. Tapi yang tu tak payah kaji sangat. Sebab sensitivity ni dia akan mempengaruhi kualiti sesebuah gambar.
Sorry eh, technical sikit. Dia dah tanya pasal technical. Tak apa. Kadang-kadang kita share, lepas tu, oh iyalah. Dulu ingat, recap. Sebab tu saya cakap, tak payah nak jadi pro, tak payah datang sini sebab nak jadi fotografer. Datang sini sebab kita nak kongsi je. Mungkin saya cakap salah, tolong tegur eh. So kalau ISO tu maksudnya, bila dia sensitif, maksudnya cahaya tu dia bawa berapa amount cahaya yang dia bawa maksudnya. Technical ni, tapi sebab dia tanya saya kena beritahu. So bila dia dah masuk, ada waktu dia, dia ni ada terhad dia. Macam saya cakap tadi lah, torchlight tu dia ada limitation dia. You on the torchlight tu, berapa jauh dia boleh pergi ke langit tu kan. Sampai satu masa dia tak sampai pun. Mungkin dia sampai dekat planet Neptune tu. Tak sampai Pluto. Kalau Pluto tu dekat Godzilla. Eh, kau jangan Pluto ni. So, ISO dia bila terlampau, bila gambar you dah terlalu, capability kamera you dah terhad. Maksudnya, ISO aku dah paling besar dan paling kecil dah nombor. Shutter speed aku dah cuba lowerkan supaya dia nampak terang. Tapi tak terang ni gambar ni. So you akan start adjust dia punya ISO. You nak bagi berapa banyak cahaya masuk. Tetapi kelemahan ISO ni pula, bila gambar tu tak cukup terang, you cuba masukkan elemen tu, nanti you akan nampak bintik-bintik hitam, which is kata noise ataupun grain. Sebab you dah paksa dia untuk terang tu. Dia seolah-olah macam you masuk dekat komputer, you nak edit gambar, you tarik brightness tu tinggi-tinggi, tiba-tiba asal pula muka ada jerawat banyak bintik-bintik ni. Ada nyamuk ke malam tu kita ambil gambar kan. So itu ISO. Shutter speed, bukaan shutter ni maknanya dia buka tutup. Macam kita ni roller shutter dia panggil ni, kedai ni roller shutter. Shutter down. So sini sama. Dekat dalam ni, kalau dalam pun dia tak ada shutter blade. Dalam SLR dia ada shutter blade. Shutter blade ni dia buka, dia tutup. Tak, kalau you dengar kamera dia ambil gambar, itu adalah bunyi shutter. Buka, dia tutup. Dia merakam dia. So, shutter blade ni, dia ada lifespan. Macam untuk SLR, dia sampai satu masa, shutter dia akan berhenti. Itu dia panggil wear and tear lah, dia kena tukar dah. Sebab dia dah beratus ribu kali buka tutup, lama-lama dia, sama ada dia buka atau dia tutup terus. Situasi dia. Ketik, lepas tu dah tu tak berbunyi dah. Dia halfway. So, shutter ni, bila kita ambil gambar, shutter ni merakamkan kelajuan. Maksudnya, lagi laju, lagi cepat dia tutup, betul? Tapi kalau kita tutup cepat, nanti tak sempat tengok, dia dah gelap. Maksudnya, gambar jadi separuh. Jadi, bila pandai adjust shutter, maka laju dia kita dapat detail. Contoh paling mudah, dia tengok kereta ni bergerak. Macam mana dalam keadaan bergerak kereta tu boleh berhenti? Macam mana kita nak berhentikan dia di atas jalan? Kelajuan shutter ni lagi. Bila besar nombor shutter ni, maka lagi laju lah dia. Mana 1/100 per second. 1/500 per second. 1/5000 per second. Lagi laju. Sebab tu orang main pada kat bola, kat padang bola, tengok macam mana bola tu berhenti kat atas tu kan. Sedangkan dia tenang laju. Aku kadang bergambar dengan kawan, dia baru nak pergi. Tangan dia turun, dia tak sampai bawah. Hampir tangan dia macam ada, macam orang pokok. Pernah tengok orang pokok? Tangan dia macam ngeri tu. Tangan dia tiba-tiba jadi macam orang pokok. Sekejap eh. Saya ni pun sama in flight. Apa? Payung biru. Tadi kita pun belajar kat tempat panas. Kau untung kita dapat kereta. Sampai dia orang tanya, boleh pergi tempat hidup tak? Aku yang tak sedar. Dia ada ajar macam mana nak ambil sisi,
tepi, atas, bawah. Betul. Atas pun punya lah, baby. Kita orang tak boleh setuh lah. Aku pun tak ada. Dia je ada drone. Nampak awak mungkin ada drone. So kalau you nak ambil bangunan, kalau you tak dapat front, you akan pergi sini. Dia panggil 3D. Kalau pergi kita, dia tak letak paper kat tangan depan. Dia akan letak macam ni. So dia akan tunjuk tepi, depan dan atas. Itu memang standard hamparan. Dia mesti ada sini. So this is the best. Sebab tu kalau sampai kepung terus. Aku kalau sampai aku tak tripod tu. Siapa pun boleh beli depan aku. Tak ada tripod. Aku tak pakai pun. Tripod tu aku buka sebab letak dengan aku yang gantung. Pertama aku start lah buat kerja tu. Orang tak kacau lah depan aku. Kalau beli di sebelah. Kadang aku jalan gini. Nanti kau mengaki. Blok dulu. Dengki. Blok area aku. Ini China. China yang dekat Malaysia. Kau tak pergi yang... China, tak China. Ingat. Shanghai, Beijing, semua kena pergi dah. Adalah yang tak pernah pergi. Buat rasa memang banyak bila pergi. Ada 8-12. The best view ya, 3D. Sebab tu setelah Tak apa yang pergi. Dia tolong. Okay, so that's why I cakap aku tak cakap yang macam merendahkan klinik-klinik apa keupayaan sesebuah kabel handphone. Tapi bila cerita pasal wide ni, sensitif sikit bagi dia. Wide dengan sebab high wide daripada begini. Macam saya, dia tukar je lens. Macam aku ni kalau aku bawa selalunya 16-55 dia dah pergi lah. So aku di sini aku boleh cover dengan acik ni sekali. Cuma bila makin wide sesebuah lens, dia akan kuat dia punya distortion. Pernah dengar fish eye? Tengah center lah, tapi yang tepi tu kenapa macam tu? Sebab tu nama dia distortion, dia distort. Sebab dia nak masuk juga, seperti kumpulan mata. Maka dia jadi lebih kira. Sebab kalau dia flat, kalau lens tu flat, dia akan ada titik berhenti tu. Tapi bila lens tu melengkung, titik berhenti dia jadi macam infinity sikit. Mungkin ke 100 ke 240 degrees dia kamu. So kalau macam ni nak dapat ni memang tak dapat lah. Untuk 1855 kan. 1855 kalau pergi sini, acik topik putih dengan keting tadi sampailah ke dinding. Tu je dapat. Betul kan? Saya tengok pun saya tahu lah. So kalau pakai 16 dia akan masuk sini. Kalau full frame dia tak ayah pakai 24, dia akan jatuhkan 18 balik. Sebab dia, sebab ni ada problem. Dalam kamera dia ada sensor. Sensor ni macam jantung dia lah. So, jantung dia ni hanya boleh berdetak untuk tahap tu je. So, kalau dia nak, dia kena tukar lens. Baru jantung dia dapat bateri baru. Kalau panoramik kan kalau phone dia tolak kan. Sebab lens dia tak melengkung, jadi dia lengkungkan lens dengan phone. Beli buat tu sebenarnya buat satu lengkungan. That's why dia kata follow garisan tu. Follow garisan sebab dia terkeluar daripada garisan tu, maknanya dia terkeluar daripada perspektif tegak melintang. Terkeluar dan tiang tu akan tiba-tiba lagi sini. Dia macam ada pixelate. So dia kena follow dia. Terlebih laju pun masalah juga. Nanti dia stress terlalu cepat. So nanti kan stretching dia akan jadi ada yang macam ni, ada yang macam ni. Jadi kena ikut kelajuan dan paksi dia. Semua benda pun dia memang ada longitude dia sama. Dia macam tu je. So kalau macam I sampai kan, benda pertama I buat, nangkaklah dia nak gambar perlu tiang sekali pun. Biar orang tu nak gambar dia. Dia ambil yang white. Just relax je. Macam aku dua ni kalau dia settle kan. So dia akan dapat better view. Steady. Lepas tu baru dia akan pergi. Ramai lah pula sini. Katalah patung ada tiga. Yang satu ni lah macam sedap kan. So dia pergi yang mungkin view dia sama, patung dia sama. Kalau yang saya nak buat benda lain dulu, kita datang balik. Ini bukan fotografi tau. Ini cara manage nak ambil street fotografi. Macam where to position yourself lah. Okay, itu untuk wide eh. Lalu untuk tight, saya bagi. Lalu di sini gantang lah ya. Okay, saya cerita pasal ni. Bukan pasal dia. Pasal nak ambil monumen. So, ada tiga faktor yang paling selalu orang pakai. Satu, dia saja dalam gambar. Dia saja. Kalau dia saja tu, masa korang nak tengok dia ni, so placing sampai nampak dia saja.
Satu lagi, dia dan kawan dia. Tak ada kawan kan? Mana rumah tu lah kawan dia. So, gereja tu, dia kena masukkan dalam frame. Yang ketiga ni paling menarik. Yang ketiga ni selalunya dia dapat, selalunya gambar korang lebih green daripada semua. Okay? Yang ketiga tu, korang bermain dengan cuaca masa tu. Let's see, matahari terbit kat belakang tadi. Itu pun ada ray of light. Oh, celah-celah bangunan tu. Ketiak dia. Dia dapat satu star tu. Memang. Oh, awal tengah berarak, langit biru. Dia nampak flick of sky tu dah keluar kan. You frame dengan langit sekali. Nak lagi cantik, ni lama. Orang tu tunggu, dah habis belum ambil gambar, you tak ambil. Sebab you tunggu burung terbang atas kepala dia. You framing burung yang kat belakang dia. Dia tengah tangan macam ni kan, burung lalu. Ini semua idea yang I cakap. Apa cerita tu burung? Nanti lah tunggu, ada dia masuk dalam frame korang. So orang lain balik, eh ada burung ke? Abang Arik kata ada, orang tak tunggu. Lagi satu, orang duduk sibuk kat depan kan. Tunggu tak belah-belah orang kat depan ni. Macam ni ada, macam ni kan. Pada daripada tadi, dia kan. Ada satu lagi gambar yang orang sibuk tak ambil. Orang daripada belakang, setting dia pernah buka kat depan, orang pergi belakang. So view dia sana, tapi ini tak cantik sebab dia buka lagi satu. Kat mana tu nak buat? Setengah-setengah tempat ada, setengah-setengah tempat ada. Macam ni tak ada lah. Kalau you dapat access TV sikit, copy dia. Pernah tengok tak yang dekat Brazil yang yang nampak dia punya city kat bawah kan? Brush. This one idea. This one idea. Kalau you buat satu benda tu idea. Tu yang I cakap, kenapa gambar aku tak ada pun benda-benda ni semua. Sebab you tak gaji apa yang ada scaling dia. Tipu je, kita klik sikit je. Lepas tu you jumpa. Klik sikit je. I selalu buat benda-benda macam tu lah. Kadang-kadang dia ada dinosaur kat tepi patung tu. Tak ada kena-mena pun. Ada utang adalah buat patung dinosaur kini kan. Budak kau apa tanya? Benda ni, bayangkan kalau kau pergi low angle, kepala dinosaur tengah masuk sebelah dia ni. Macam dia nak gigit orang ni. So itu nama dia juxtapose. Dia bagi gunakan elemen tepi untuk masuk ke dalam gambar tu. Daun pun ada. Kadang gambar tu macam hampa. Color dia putih je. Benda yang nak masuk ni kan. Dia pergi sana, dia pakai lens yang macam telefoto. Bila daun tu masuk dalam ni, dia akan jadi bokeh hijau. So patut tu akan berdiri sebelah bokeh hijau. Tiba-tiba langit biru. Dia tak ada lah kan. Tapi boleh buat. Orang putih ni, photoshop ni lain-lain masuk dalam. Itu dah terlalu menipu. Gambar yang elok sebenarnya 5% je. Kalau yang edit lama-lama, dia tak jadi fotografi. Dia dah terkeluar daripada grafik. Fotografi. Like the Bible ada, subjek tu ada. Fotografi ni orang yang manipulate gambar. Design dia lah. Ha? Itu edit. Itu masih tergolong daripada 5%. Bila dia remove dan masuk sebenarnya elemen lain, itu dah bagi grafik. Masuk star. Ha, dia dah masuk banyak benda tu dah bagi grafik. Dia dah tak bermain dengan fotografi lagi. Ini dekat Melaka ya. Dia punya kontras, background dengan subjek akan timbul. Sebab saya lembut, dia ada warna kelabu. Tengok betul-betul. Dia bukan putih betul.
jadi tak cantik, sepatutnya pemandangan cantik jadi pemandangan cantik. Sebab dalam bahasa Inggeris dia panggil harsh light, cahaya yang terlalu harsh. Dia tak dapat pilih cahaya yang terlalu harsh. Ini paling baik kalau you kata jalan-jalan, ala langit tak biru, tak apa. Portrait mesti cantik. Available light mesti cantik gila. Tak ada bayar. Kalau ada matahari, tak ada bayar lah. Tapi tak semua bayang cantik. Kalau you main black and white, bayang-bayang ni cantik. Tak payah tak buat lah. Bayang-bayang macam yang you berdiri, bayang you sendiri kan. Kalau you shoot air itu sikit, kena main ke. Air itu sikit. Bayang you tu, create your own body, yang berdiri tu jadi bayang. Banyak lah, macam dulu lah Eja dia kena dekat air. Malaysia tu jadi orang tu balik. Kan dia? Kau dekat Jogja je dia. Jogja grand, 30 orang naik beca bagai dia orang naik bawa tu. Tu dia kata, tak sama pun dulu macam tak kelakar. Tu sedia tu nak ajar. Tak tahu lagi minggu depan. I scan orang. Dah. Kadang-kadang bila I buat jod-jod tak sampai kan. Macam tak sampai. Krik-krik je macam ni kan. Tutup je lah cerita tu. Buka cerita lain je lah. And then lagi satu, I bukan rasa bitter buat jod dalam mesin dia. Bahasa Melayu je. Kalau dalam mesin dia ni kan, I macam rambat dan translate. Sampai lah jod tu. Jadi lebih baik cakap sekadar novel je kan. Adalah elemen-elemen yang macam rasa macam tu. Kita boleh bergurau lah. Bergurau pun apa. Yang orang kata ketika sempah tak isi kan. Reference saya memang macam tu. Apa yang ada kat sini. Ha, ni dekat-dekat ni kena lah sikit ni. Dapat reference ni. Abang, dia ambil sampai ke belakang. Tapi dia lupa belakang jalan tu ada lagi. So dia akan jadi gambar. Sebab apa tau? Sebab dia tak dapat halau. Sebab kawasan yang cantik tu ada kepung oleh penduduk ini.